Ustaz, pada saat tahiyat akhir, bacaan yang benar dari salawat sampai akhir, yang benar seperti apa Ustaz? Yang benar seperti yang diajarkan Nabi. Ya, dan saya pernah bahas itu dalam bahasan tahiyat yang telah kita lewat dalam bahasan fikih salat. Ya, ada 5 jenis tahiyat bacaan yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada at-tahiyatu lillah wassalawatu wassayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ada at-tahiyatu lillahi tayyibatu zakiyat. Ada 5 lafaz. Bedanya cuma di awal. Kata kesananya sama. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu tambahan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalau ada ingin tambahan doa, boleh. Dalam hati kita dengan bahasa Indonesia boleh, karena berdoa di akhir-akhir tahiyat itu adalah doa yang sangat dianjurkan. Ada sebagian sahabat yang berdoa. Ketika berdoa dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfir li. Ya Allah, saya akui Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang layak saya sembah. Engkau tempat bergantung, tempat bermohon. Engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak beranak, tidak diperanakan. Hamba mohon kabulkan doa saya ya Allah, ampuni dosa saya. Begitu dia bermohon, setelah itu kemudian Nabi mengomentari. Kata Nabi, atadri madza tas'al? Tahukah engkau dengan apa engkau meminta? Dia berkata, Allah Rasulullah A'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Engkau telah bermohon kepada Allah bi asma'ihil a'zam, dengan namanya yang paling agung. Iza du'ya biha ajaba wa iza su'ila biha ata. Kalau engkau minta dengan doa itu, Allah langsung akan mengabulkan doamu. Kalau memohon akan langsung dijawab. Jadi, di antara fadilah doa, selesai antum tahiyat di ujung-ujung, itu doa yang cepat mengabulkan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doanya ada dari Nabi, boleh dilafadzkan. Seperti yang tadi saya sampaikan. 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiih dajjal. 4 permohonan. Itu boleh dilafadzkan. Kalau Nabi tidak melafadzkannya misalnya, tidak ada dari Nabi, jangan dilafadzkan. Tapi cukup dalam hati. Dalam hati. Nunggu imam, imam belum salam misalnya. Antum sudah selesai doanya. Antum boleh ulang-ulang itu atau antum dalam hati. Ya Allah, berikan kemuliaan pada saya. Lancarkan kehidupan saya, tenangkan kehidupan rumah tangga saya, lancarkan usaha saya. Boleh, boleh, dalam hati, tidak dilafadzkan. Allahu ta'ala a'lam bissawab.